Cukuplah satu hari atau dua hari je. Dan tak payahlah artis-artis mana yang nak komen. Tak payah, tak payahlah. Yang nak nasihat, yang kata salah. Tak payah. Doa yang baik-baik je lah. Semua, dua-dua tu baik. Saya cakap, dua-dua tu baik. Saya pernah bekerja dengan Fazura. Saya pernah kerja dengan Fatah. Dua-dua tu baik. Tapi mestilah ada kelemahan diorang. Kelemahan diorang tu yang biarlah diorang nak training baik belajar. Jangan masuk campur. Jangan sibuk-sibuk. Dan cuba jangan komen pun. Sebenarnya tak ada komen, tak adalah nak carry story lagi cerita tu kan. Macam korang ni, macam bila orang tu buat salah tu macam, wah. Ayahlah hentam orang. Ingat ya, kalau kita buat sesuatu orang yang boleh depression apa semua, kita salah tau. Kita yang ni tau. Cukup-cukuplah kita dah tahu itu. Kalau dah tahu pun silap yang dia buat tu cukup. Tak pun nak sibuk-sibuk, nak sekolahkan dia. Sekolah pula nak sekolah depan orang ramai. Korang suka tak kalau kena tegur depan orang ramai? Cakap terus terang. Korang suka tak tiba-tiba aku ni buat salah, lepas tu korang tiba-tiba tegur depan orang ramai? Maruah I lah. Kalau you betul-betul nak tegur I, you contact I lah. You DM I lah. Kenapa you nak tegur I depan orang ramai ataupun ni? I don't like. Kalau korang tak suka, begitu juga dia. Siapa-siapa pula yang kena tak, saya tak cakap dah siapa tak suka sebut-sebut nama. Jadi kalau korang nak tegur, kalau korang nak ni damaikan, sekurang-kurangnya korang komen atau apa, damaikan, doakan semoga yang terbaik. Kalau berpisah, Allah bagi yang terbaik, biar yang terbaik untuk korang menjadi sahabat yang terbaik. Akan bagus macam tu. Ini korang cucuk bagi benci. Korang melahir dan menimbulkan silaturahim dipecah ganap. Korang tahu tak hukum? Pecahkan silaturahim satu hal. Korang tambahkan garam, korang tambahkan perpisahan, kebencian, apa-apa. Jawab nanti di akhirat. Cukuplah kalau diam, tak payah komen. Biarlah masalah. Betul, kalau korang tak nak komen, jaga lisan, tak payah komen apa-apa. Doakan sajalah, cakap semoga Allah memudahkan segalanya. Semoga Allah memudahkan segalanya. Cukup. Ingat, sekali kita buat orang, kita ni ketepuk, ketepek. Yang dikena muka kita. Na'udzubillah. Korang pun ada anak, ada laki, ada bini. Jadi istighfar banyak-banyak. Ataupun minta maaf pada Allah. Stop. Don't say anything. Don't bakar orang benci-membenci.